Bima, wow, boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mirna Bima. Baik, Mirna dari Bima ya, sudah kita sama-sama saksikan penampilannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari juri komentator kita. Yang pertama silakan Kakak Heni. Halo, selamat sore Mirna. Sore Kakak Heni. Mirna sehat? Agak sehat. Kurang sehat. Iya, kedengeran ya. Oke. Suaranya bagus. Kalau suaranya bagus, Coki. Dia punya power yang besar juga ya. Tapi kenapa sayang, tadi di bagian rapnya ada nada-nada yang kurang duduk. Cengkoknya juga seperti na 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 gitu, kayak lurus kayak gitu ya. Hati-hati di sana di bagian rapnya tadi tuh. Belajar lagi dinamika ya sayang ya. Yeah. Bunda nanti bisa nyontohin. Oke, banyak nada-nada yang tidak duduk di sana sayang. Mungkin karena lagi kurang sehat atau apa, saya tidak tahu. Tetapi seharusnya kalau seorang bintang itu apapun kondisi di belakang itu tidak boleh dibawa di atas panggung. Iya. Mau sakit, mau apa, itulah seorang entertainment itu memang seperti itu. Penyanyi itu tidak boleh membawa sampai dengan kita harus tetap sehat gitu. Di semua audiens itu harus tetap sehat, tidak boleh membawa entah itu mau sakit mau apa ya. Next, oke, lebih giat belajar lagi sayang. Semoga sukses, kamu ada rezeki di sini. Amin. Kita sama-sama belajar lagi di karantina. Terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih ya Kakak Heni. Selanjutnya silakan Bunda Mariana. Selamat sore Mirna. Sore Bunda. Mirna, jujur ya Bunda sangat suka power vokalmu, bagus, cukup bagus. Makasih, ya. Makasih Bunda. Kalau kamu membawakan ya vokal-vokalnya, karakternya lagu-lagu Rita Sugiarto, Bunda suka sekali karena kamu power dan kamu pintar ngimprov, improvisasi ya. Akan tetapi di sini kamu agak penambahan dinamika. Karena di situ ada yang kedengarannya ho ho ho. Di situ kamu buat cengkok. Jadi Mirna, semua lagu kalau dikeritingin, tidak semua lagu sebanyak dikeritingin, perbanyak keritingin. Kalau lagu terlalu banyak dikeritingin tidak harmonis, tidak indah kedengarannya. Ya sayang ya. Nah, ya, jadi Bunda. Di situ ya mendampingimu itu di situ kamu kedodoran, kemudian ya sedikit saja sih koreksi Bunda sayang ya, biar ini ada catatan temu teman Bunda hari ini. Iya Bunda. Oke, terus kemudian yang mana lagi tanpa tuh, coba gimana tanpa tujuan yang sedikit aja. Silakan, sedikit dicoba. Tanpa tujuan kamu ngambil ayunan ke atas apa ke bawah tadi, coba sedikit aja Bunda dengar. Di rap Mirnanya bingung ini Bunda. Kukira badai itu kan ada. Kukira badai telah berlalu semenjak dia. Ya, semenjak dia. Itu ayunan ya. Itu kurang ngecun. Nah, itu yang ujung-ujungnya. Semuanya kamu perhatikan ayunan dan ujung-ujungnya itu kamu perjelas sayang ya. Itu ya, dinamika. Oke, mudah-mudahan kamu tidak tersenggol hari ini, kamu pasti lolos. Oke, pot yang Amin. Banyak Bima dongku. Luar ya, terima biasa. Kasih. Sama-sama Bunda Mariana, komentarnya selalu pas ya, selalu nemu aja Bunda Mariana, luar biasa ya. Oke, selanjutnya silakan Kakak Henry. Oke. Wow. Mirna. Iya Kak Henry. Oke, Mirna kan kurang sehat nih, kelihatan sekali. Iya. Ya, kostumnya Mirna aku suka dan kamu membawakannya itu sesuai dengan kostummu gitu loh. Artinya ekspresi penjiwaan kamu tuh dapat. Jadi aku suka ya, tidak ada yang saya harus komentarin gitu. Cuman di sini tetap Mirna belajar jikalau ada kekurangan itu ya. Iya. Gitu. Kemudian di sini mungkin kita nanti belajar gimana caranya curi-curi supaya enggak kita bakat sama kamera istilahnya ya. Kan tadi Mirna gini nih, mungkin karena pelu jadi Mirna kelihatan gitu. Mungkin nanti ketika di apa namanya interlude, ada panjang interlude di situ deh, boleh ngeblocking dikit sambil gini gitu. Gitu aja sih trik-triknya gitu. Jangan sampai ketika di shot zoom sama kamera kelihatan Mirna begini. Itu aja Dek Mirna. Baik. Semangat Bima keren.
Ya, makasih Kak Henry. Oke. Okay.